Okay, hello students of Macedonia Christians uh, High School, especially students of grade uh, 11. Uh, how are you doing? I do hope you are doing good. hey oh, yeah, students, I have made a new video for you to study at home. So, without any further ado, let's check it out what we are going to learn today. Alrighty, students this is the new material for you to study at home we are going to learn about a new text uh, called explanation text anybody knows what explanation text is what is the purpose of explanation text or have you ever read one of explanation text uh, in a magazine or in newspaper okay let's check it out what explanation text is So, this is the social function or purpose, tujuan atau fungsi dari explanation text. Jadi explanation text ini adalah satu jenis teks yang tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. In English, uh, to describe how or why things happen or occur. Uh, and mostly, explanation text ini menekankan pada proses. Jadi dia berbicara mengenai bagaimana sesuatu itu terjadi. Jadi yang dijelaskan, yang ditekankan adalah proses terjadinya. Begitu, itu tujuan dari explanation text. Ya. Terus struktur pembentuk dari explanation text kalian boleh perhatikan di sini ada tiga bagian utama dari explanation text. They are title, general statement, sequence of explanation. Oke, saya akan jelaskan masing-masing bagian ini dia menunjukkan apa saja. Bagian yang pertama adalah title. Well, of course, uh, every text has title. Semua teks itu pasti punya title. Nah, kalau untuk explanation text itu biasanya uh, title-nya dimulai dengan kata how secara general ya, secara umum meskipun tidak uh, tidak tidak wajib, tidak harus. Nah, jadi title ini mengidentifikasi, menunjukkan topik pembicaraan teks itu tentang apa. Kalau saya kasih contoh di sini beberapa judul explanation teks yang biasanya digunakan ya, menggunakan kata how. Kalian boleh lihat di sini contohnya, contoh judul-judulnya. Ada how planes fly, ya jadi bagaimana pesawat terbang. Jadi jelas nanti teks explanation-nya akan menjelaskan proses bagaimana pesawat bisa terbang. Ya Langkah demi langkahnya nanti dijelaskan. Oke, judul yang kedua, the process of making paper. Proses pembuatan uh, paper, kertas. Lalu contoh judul yang ketiga untuk explanation ada how volcanoes are formed. Jadi ini uh, judul yang akan lebih lanjut, saya akan jelaskan ya. Nanti contoh how volcanoes are formed, kalian boleh lihat di halaman 106. Contoh lengkap dari explanation text yang judulnya How Volcanoes Are Form, etc. Ada bas, e, masih banyak lagi judul-judul yang bisa dibuat, yaitu tergantung dari topik pembicaraan atau topik explanation textnya apa yang kalian mau jelaskan. Oke, berikut adalah bagian yang kedua yang disebut dengan general statement. Isinya adalah e, fenomena apa yang mau dijelaskan. Nah, umumnya general statement ini bisa menyampaikan definition. Jadi, contohnya di sini, kalau misalnya judulnya 'How Volcanoes Are Formed' dibuka dengan general statement, kalimat umum ya. General statement itu artinya kalimat umum, isinya bisa berupa definition. Contohnya di sini, dengan judul 'How Volcanoes Are Formed' dibuat definisinya 'A volcano itu apa?' A volcano is a vent or an opening on the Earth's surface which allows molten rock (cold magma) to escape out onto its surface ya jadi dia mendefinisikan apa itu gunung merapi ya gunung merapi adalah sebuah bukaan di permukaan bumi dan seterusnya jelas itu adalah definisi oke terus di bagian general statement juga kalian bisa menyampaikan jenis-jenis gitu ya tipe-tipe kinds or types contohnya di sini there are three main types of volcanoes ada tiga tipe volcano, They are, contohnya ada stratovolcano, Cinder Cone Volcano and Shield Volcano. Ini kan masih hal yang digolongkan sebagai informasi general, informasi umum, ya. Jadi bisa dimasukkan dalam bagian general statement. Atau kalian bisa juga menyebutkan origins, asal dari topik itu. Misalnya kalian menjelaskan apa makanan gitu ya, makanan. Oh ini asal makanan dari dari mana, daerah mana. Itu boleh juga dimasukkan di general statement. Functions, fungsi dari Benda yang mau kalian jelaskan itu apa? Fungsi makanan ini untuk apa? Atau parts-nya, atau bagian-bagiannya? Atau kalau makanan, ya bisa juga kalian menjelaskan dia terbuat dari uh, apa bahan-bahannya, apa saja. Pokoknya yang dimasukkan dalam bagian general statement adalah informasi-informasi yang bersifat umum, ya. Terus, bagian yang ketiga dari explanation text. Ini disebut dengan sequence of explanation. Jadi urutan penjelasan. Karena tadi di depan saya sebutkan bahwa explanation text adalah jenis teks yang menekankan pada proses. Nah disinilah bagian utama uh, explanation textnya kelihatan begitu ya. Bagaimana dia menjelaskan proses dijelaskan dari uh, tahapan langkah-langkahnya. Nah untuk sequence of explanation dia punya ciri. Nah, dia biasanya memunculkan kata-kata seperti firstly, secondly, next. And then, lalu sampai finally, finally ini sinonimnya eventually, sampai proses terakhirnya bagaimana. Ya, meskipun tidak wajib, tapi ini bisa jadi penanda untuk membantu menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Oke okay, ya, berikutnya. Special linguistic features, jadi ciri kebahasaan yang khusus dari explanation text. Di sini saya ambil dua ciri khusus yang biasanya, Muncul dalam explanation text yang pertama ada penggunaan simple present, karena biasanya topik pembahasan dari explanation text adalah hal-hal yang masih berlaku sekarang. Contohnya tadi, bagaimana a volcano, a form, bagaimana uh, gunung berapi itu terbentuk, ya jadi itu sesuatu yang masih diterima kebenarannya sampai sekarang, sehingga explanation text itu menggunakan simple present tense. Dan kita di kelas, uh, we have learned about simple present tense ya simple, simple present itu yang bagaimana ini dia ciri-cirinya biasanya menggunakan to be seperti is, am, terus ada auxiliary do, does kalau harus pakai kata kerja ke satu kalau harus pakai kata kerja, kata kerjanya menggunakan kata kerja ke satu yang dengan perbedaan subjek tentu saja penggunaan verb one-nya nanti berbeda, ya dengan subjek tunggal, maka nanti verb one-nya harus ditambahkan s or es, sementara kalau pelakunya jamak, Uh, cukup verb one saja tanpa penambahan s or es. Atau bisa juga menggunakan modal-modal, gitu ya, modals yang digunakan tentu saja modal bentuk ke satu karena uh, bentuknya simple present, ya. Nah penggunaan is am or juga kita sudah belajar di kelas. Di sini saya kasih contoh beberapa kalimat untuk kalian perhatikan ulang, begitu ya, untuk mengingatkan kalian kembali bagaimana cara penggunaan to be ini, ya. A volcano is a vent. Ya, is digunakan karena subjeknya tunggal, a volcano, a volcano is a vent. Kalau kalian menggunakan subjek jamak, volcanoes, maka nanti to be yang digunakan adalah are, volcanoes are, volcanoes are usually found, etc. Contohnya, nanti kalian bisa uh, buat lagi sendiri untuk praktek lebih jauh. Terus, penggunaan do dan does ini juga ada dua auxiliary di simple present, do dan does tentu saja pakainya beda tergantung lagi dari subjeknya. Do digunakan bila subjeknya jamak, pelakunya jamak, sementara does digunakan kalau pelakunya tunggal. Mari lihat contoh di sini, a volcano adalah subjek kalimat ini, pelaku tunggal, maka dia menggunakan does. A volcano does. A volcano does not emit water. Ya, gunung berapi tidak mengeluarkan air. Ini contoh kalimatnya. A volcano, sekali lagi, does not emit water. Sementara, kalau kalian memilih dengan pelaku jamak volcanoes, maka auxiliary yang dipakai adalah do. Ya, volcanoes do not produce oxygen. Nah, syarat penggunaan do dan does, di sini harus diikuti dengan verb one langsung. Ya, does not emit. Emit adalah kata kerja ke satu. Sama halnya dengan do, do not produce. Produce juga kata kerja ke satu. Oke okay, ya, do and does harus diikuti dengan verb one langsung yang tidak lagi ditambahkan dengan macam-macam atribut. Kata kerja ke satunya nggak usah ditambahkan s, kata kerja ke satunya tidak usah ditambahkan ing, begitu ya. Cukup kata kerja ke satu murni. Oke, okay, verb one tambahkan s or es bila subjeknya tunggal. Seperti contoh berikut ini, a volcano emits, a volcano emits karena a volcano adalah pelaku tunggal maka emit kata kerja kesatunya dipakai in s volcano emits mahma s and gas gitu ya jadi volcano mengeluarkan magma debu dan gas oke okay. sementara kalau pelakunya jamak maka verb one nya cukup tanpa penambahan s or yes lagi contohnya volcanos emit coba bandingkan ya kalau a volcano emits kalau volcanos emit jadi dia tukar pakai gitu Ya, kalau pelakunya tunggal di sini tidak pakai uh, volcano, nggak pakai s, maka nanti verb nya yang pakai s. Uh, volcano, uh, volcano emits. Sementara kalau pelakunya sudah banyak sudah pakai s, volcanoes gitu ya, maka emitnya jangan pakai s lagi. Jadi jangan dua-duanya pakai salah satu aja. Gantian makainya, jangan berebut. Gitu ya. Jadi volcanoes emit magma, ash and gas. Oke, okay. uh, berikutnya penggunaan modal modal bentuk ke-1 ini juga sudah dibahas di kelas ya anak-anak, bagaimana cara menggunakan modals. Ya, syarat modals adalah uh, langsung diikuti dengan kata kerja ke-1. Ya, contohnya di sini a volcano can erupt. A volcano can erupt. Erupt itu adalah kata kerja. Ya, jadi erupt langsung. A volcano can erupt without prior signs. Jadi gunung berapi bisa meletus tanpa tanda-tanda terlebih dahulu. Ya, kalau dia tidak ketemu dengan kata kerja, maka modal ini harus diikuti dengan be dulu. Misalnya dalam contoh kalimat berikut, a volcano can be a good tourism object. A good tourism object, tourism object, objek wisata itu bukan kata kerja, maka dalam kalimat ini can-nya diikuti dengan be. Itu ya, a volcano can be a good tourism object. Nah itu special linguistic pertama dalam explanation text. Terus ciri yang kedua dalam explanation text mari kita lihat di sini ada passive voice ini juga sudah kita pelajari terlebih dahulu ya di kelas bagaimana membuat kalimat uh, passive voice saya ajarkan waktu itu di kelas supaya nanti memang targetnya adalah kalian bisa membuat tulisan gitu. Nah, tulisan inilah saatnya kalian untuk berarti uh, saya harapkan nanti bisa membuat explanation text sendiri dengan menggunakan uh, modal passive voice yang sudah kita pelajari terlebih dahulu ya. Semoga kalian masih ingat Pasif voice itu seperti apa? Kita sudah berlatih di kelas, ya pasif voice yang punya struktur seperti berikut, ya subjek auxiliary diikuti dengan kata kerja ketiga, ya. Oke, okay. coba kalian perhatikan halaman 106. Saya mau tanya, adakah dari kalian yang bisa menemukan kalimat pasif dalam teks tersebut di halaman 106? Ada berapa? How many passive vo uh, voices that you can find there in the text on page 106? Ayo, ada yang tahu nggak? Mana contoh kalimat pasifnya di situ? Oke, mari saya tunjukkan. Contoh kalimat pasif pertama dalam teks itu muncul pada paragraf satunya ya. Yang bunyinya, have you ever wondered how volcanoes are formed? Ya, volcanoes are formed. Volcanoes adalah subjek, terus diikuti dengan auxiliary are, kata kerja ketiganya, formed. Ya, apakah kamu tahu bagaimana gunung berapi dibentuk? Dibentuk. Ya. Kalimat pasif yang kedua dalam teks itu, volcanoes are formed whenever there is a crack in the crust of the earth. Ya, jelas lagi di sini sudah saya uh, tandai khusus dengan warna biru bentuk kalimat pasifnya ya, volcanoes are formed. Volcanoes terbentuk whenever there is a crack. Kapanpun ada crack, ada retakan in the crust of the earth. And next kalimat pasif yang ketiga yang bisa ditemukan dalam uh, teks tersebut when the pressure beats up in the chamber the magma gases and ash are pushed up pushed up are pushed up Iya, yeah, ketika terjadi tekanan uh, yang uh, terjadi di chamber di kamar uh, yang ada di gunung berapi tersebut maka magma gas dan debunya akan pushed up akan didorong, didorong keluar ke atas. Oke, dan yang terakhir, kalimat pasif yang terakhir dalam teks ini berbunyi: "The red hot magma that escapes to flow over the Earth's surface is cold lava. Is cold lava, is auxiliary, dan coldnya adalah kata kerja ketiga. Ya, magma panas berwarna merah yang keluar dari uh, permukaan bumi itu disebut is cold lava, disebut dengan lava." Ya, kalau kalian mau baca lebih lengkap bentuk teksnya silahkan dibaca dan dipahami itu contohnya di halaman 106. Oke, okay, anak-anak. Nah, berikut kalian punya tugas latihan untuk mempraktikkan passive voice yang sudah kita pelajari di kelas untuk dipakai secara utuh dalam explanation text yang akan kalian buat sendiri. Oke, okay, this is your exercise at home. Write an explanation text about things you can find around your neighborhood. Ya sekali lagi tadi explanation text adalah satu jenis teks yang tujuannya menekankan pada proses bagaimana sesuatu dibuat. Jadi sebenarnya gampang ya menjelaskan proses. Cuman kalian sekarang harus berlatih bagaimana menjelaskannya dalam bahasa Inggris. Ya boleh pakai tadi eh, apa namanya teori-teori eh, yang sudah kalian dengar dari video ini. Nah menjelaskan apa? Jadi ada topik-topik yang bisa kalian pilih di sini. Saya sudah Coba uh, cari ya hal-hal yang kira-kira mudah untuk kalian buat explanation teksnya di rumah. Jadi kan boleh jelaskan, contohnya di sini how to make distinctive food or drink in your hometown. Kalian boleh jelaskan bagaimana uh, proses membuat makanan atau minuman yang ada di kampung halaman kalian. Entah itu buat pekasam, bagaimana cara pembuatan pekasam. Kalian jelaskan dalam bahasa Inggris langkah-langkahnya atau membuat minuman tradisional yang ada di kampung kalian. Oke, okay. terus kalian juga boleh, misalnya, memilih topik "how to perform a special occasion in your hometown". Ada acara-acara, upacara-upacara adat di, di kampung kalian. Kalian coba jelaskan, upacara adat itu apa sih, yang ada di sana, itu apa sih tujuan upacara adat itu diadakan, dan bagaimana proses pelaksanaan, uh, pelasa, pelaksanaannya. Silahkan dijelaskan, atau yang paling up to date, kalian bisa jelaskan mungkin bagaimana avoid COVID-19 from spreading in your hometown. Saya menjelaskan langkah-langkah yang kalian lakukan untuk mencegah COVID-19 dari penyebarannya ya penyebarannya di kampung halaman kalian. Silakan kalian coba. Alright, and the due date for this exercise you can see here itu due date-nya May 21st 2020. Ya tanggal 21 Mei tahun 2020. Itu adalah due date-nya jadi tolong diperhatikan. Okay, students, this is the end of my today's video. I hope you can learn much from this video. And if you have a need more explanation about this, you can comment here or contact me personally. Uh, so, thanks for watching. See you at school. Stay at home, and God bless you.